kawan-kawan yang baru tiba di Lampung, kemudian ingin melakukan perjalanan di Lampung lewat tol, yuk kita pandu dari gerbang parkir Bandara Raden Inten 2, kita menuju tol. Areanya kita mesti dari gerbang itu kita belok kiri ya guys, jangan salah. Ini satu jalur, kita ikuti aja arah ini terus. Jalan relatif halus, ada sedikit guncangan ya, tapi relatif halus lah, enak jalannya menuju tol. Pom bensin sekitar 15 menit perjalanan dari bandara. Di sampingnya juga ada Alfamart. Nah, sekitar perjalanan 6-7 menit dari bandara, ini ada traffic light. Nah, ini kita belok kiri guys. Ini kita menuju tol, pintu tol Natar. Nah, kita udah menuju pintu tol. Tol Bakter, itu infonya, kita masuk. Nah, di depan kita ada gerbang tol Natar namanya. Ini kita menuju tol Bakter atau Bakahuni Terbanggi Besar. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, kita sudah sampai setelah gerbang tol guys. Nah, di depan itu ada percabangan. Yang belok kanan itu arah Bandar Lampung, Kota Baru, Tanjung Bintang, Sidomulyo, Kalianda, dan Pelabuhan Bakahuni. Karena kita ingin ke metro, kita mesti belok kiri guys, ke arah Terbanggi Besar. Jangan salah ya, itu tulis saya cuma Terbanggi Besar, tapi ini arahnya juga ke metro. Jadi arah yang ini adalah metro, Terbanggi Besar itu untuk ke metro, kemudian Bandar Jaya, Menggala, sampai Palembang. Ini arahnya guys. Nah, ini kita masuk ke jalan tol utama. Oke, kita mesti konsentrasi sekarang. Jadi hati-hati guys, kalau sudah di kilometer 105, ingat ada tulisan di tengah itu kilometer 105, hati-hati. Jadi belokan ke metro itu di kilometer 107. Nah, di metro kalau kelewatan kita nanti labas ke Bandar Jaya guys. Pelan-pelan di kilometer 107. Jadi kalau udah 105 mesti hati-hati. 107 kita belok kiri, kalau lurus itu ke Gunung Sugih, Terbanggi Besar atau Bandar Jaya, Palembang. Jadi kita ke sini arahnya. Di dalam belokan ini juga ada dua, yang ke kiri ke arah Tigenenang, yang ke kanan metro Sukadana. Kalau kita ingin ke metro kita mesti pakai belokannya ke kanan. Jadi jangan ngebut-ngebut guys, mesti pelan-pelan, lihat rambu-rambu. Semua ada rambu-rambunya kok. Jadi kalau dari tol Natar ke tol Tigenenang itu nggak melewati gate lain, jadi dia nyambung. Perjalanan sekitar 3-4 menit lah, ya paling lama 5 menit sampai. Kita sampai di gerbang tol Tegenenang Timur. Jadi ke arah metro itu gerbang tolnya Tegenenang Timur. Nah, di ujung gerbang tol ada tulisan kalau ke metro kita ke kiri, kalau ke kanan kita ke Tegenenang, bisa juga nanti balik ke bandara lagi tapi lewat jalan arteri biasa. Nah guys, kita coba lihat, kita ke kiri, wah itu ada promosi. Nah, kita belok kiri guys. Ini kita ke arah metro. Demikian guys, video kita pada hari ini. Kebetulan sedang melakukan perjalanan, semoga bermanfaat.